Selamat datang. Terima kasih atas partisipasi kalian semua dalam penerimaan sekolah tahun ini. Hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi kalian semua. Karena siapapun yang lolos sampai tahap akhir pada hari ini akan berhak menjadi murid di sekolah ini selama 6 tahun ke depan. Tes pertama akan dimulai 30 menit lagi. Dan berita baiknya adalah kalian bebas memilih anggota kelompok masing-masing. Kenapa kita diminta untuk membuat kelompok? Mungkin kita disuruh kerja kelompok. Jangan liatin aku kayak gitu, the more the merrier. Sepertinya kalian membutuhkan satu orang lagi. Perkenalkan, namaku Kiara. Sepertinya kelompok yang satu lagi itu otomatis kita kan? It's okay, aku pikir kelompok kita berada dalam komposisi yang pas untuk menghadapi apapun. Relax girl, we can do it. Go, go, go! Selamat datang kembali para peserta. Kelihatannya kalian sudah membagi kelompok ya. Saya minta perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan. Di hadapan kalian ada kotak yang berisi bola berbagai warna. Kelompok pertama yang mendapatkan bola berwarna hijau maka akan menjadi kelompok penjaga. Sedangkan kelompok satunya lagi otomatis akan menjadi kelompok perompak. Satu, dua, tiga, go! Anggota kelompok kita memiliki jangkauan yang lebih panjang dari para perompak. Aku yang akan menjadi penjaga utama. Untung perompaknya tidak membawa burung beo. Aku takut dengan sesuatu yang terbang tanpa mesin. Kita mempunyai banyak pelari cepat. Yang harus kita lakukan hanya berlari kencang dan jangan sampai tertangkap. Kita akan dibagi menjadi dua kelompok. Sebelah kiri ada aku dan Amanda, sebelah kanan ada Rafael dan Adli. Mari kita lakukan, menjadi perompak ternyata bisa menyenangkan. Itu tadi adalah game yang seru. Selamat buat kelompok rompak. Kalian berhak maju ke permainan berikutnya. Dan buat kelompok penjaga, terima kasih telah ikut berpartisipasi. Silakan melewati pintu keluar sebelah kanan.
Oke, selamat sekali lagi buat kalian, tapi tahan dulu perayaannya karena game berikutnya akan segera berlangsung. Kembali, kali ini kalian diminta untuk membuat grup menjadi dua kelompok. Silakan memilih teman masing-masing. Kita sekelompok yuk. Siapa takut? Let's show them it's girl power. Adi, ayo kelompok yuk. Boys versus girls. Menarik juga. Oke, selamat datang di game kedua. Permainan kita kali ini adalah dodgeball. Saya yakin semua yang di sini pernah main dodgeball, bukan? Baik, masing-masing kelompok mendapat bola yang sama. Kali ini saingan kalian adalah teman dalam satu kelompok. Maaf ya Farzana, aku ingin sekali bersekolah di sini. Aku juga, mari kita bersama-sama berjuang. Ah, kamu malah jadi saingan. Science is about predictions based on predictable facts. Life is about surprises based on unpredictable reality. Kamu habis bikin quote itu ya? No, of course not. Home from McClure did. Ah, gimana sih? Akhirnya kita temukan pemenang game kali ini. Selamat kepada Rob Bell dan Amanda. Untuk Adli dan Farzana, terima kasih sudah sampai sejauh ini dan silakan keluar melalui pintu sebelah kanan. Selamat sore para finalis, ini adalah permainan kita yang terakhir dan penentu siapa yang akan diterima nantinya. Pemenang silakan sweet. Gunting betul kertas, tinggal kertas. Berarti Amanda akan menjadi kucing dan Robel akan menjadi tikus. Permainan kita yang terakhir adalah petak umpet. Lokasi permainan adalah seluruh wilayah sekolah. Tikus akan diberikan waktu 10 menit untuk mencari tempat persembunyian. Begitu kucing menemukan tempat persembunyian tikus, maka kucing otomatis akan menang. Kucing diberikan waktu selama 1 jam untuk mencari tempat persembunyian tikus. Dan jika dalam waktu tersebut tikus tidak dapat ditemukan, maka tikus akan menjadi pemenangnya. Siap untuk memulai permainan? Siap! Capek nih. Rafael di mana ya? Aku sudah mencarinya di seluruh area tapi tidak terdengar suaranya sama sekali. Bunyi apa itu? Waktunya habis. Permainan sudah selesai. Aku menang! Yeay! Yeay! Selamat kepada pemenang. Selamat datang di sekolah. Silakan bergabung dengan murid-murid lainnya. Aku bisa, aku pasti bisa. Aku harus terus berusaha.
tapi tidak terdengar suara sama sekali. Rafael di mana ya? Aku sudah mencarinya di seluruh area tapi tidak terdengar suaranya sama sekali. Science is about predictions based on predictable. Apa sih? Lupa. 3 2 1 and action. Kita malah jadi saingan. Kita malah jadi saingan. Kita dalam hati. 3 2 1 and action. Kita malah jadi saingan kan?